Seramai 4 orang pengganas Sulu dilaporkan terbunuh dalam satu pertempuran di Tanjung Batu sekitar jam 9.15 minit pagi tadi. Dua daripadanya merupakan kanak-kanak. Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Zulkifli Mohd Azim berkata, semua mayat dibawa keluar dari kawasan berkenaan bagi proses bedah siasat. Jelas beliau tiada sebarang dokumen pengenalan diri ditemui pada mayat berkenaan. Kami buat esok dan kami menjumpai 4 mayat yang telah ditembak. Mayat ini adalah 2 dewasa dan 2 kanak-kanak. Dewasa ini adalah seorang lelaki dan seorang perempuan. Dalam insiden itu juga, seorang anggota keselamatan tercedera di bahagian paha ditembak pengganas Sulu. Namun Zulkifli mengesahkan tembakan itu tidak dilakukan penembak tepat kumpulan pengganas. Salah seorang anggota pasukan keselamatan dari ATM telah ditembak dan tercedera di paha sebelah kanan. Dan ini tentunya bukan penembak tepat mereka. Biasanya kalau penembak tepat mereka, mereka akan bidik ataupun aim ke arah yang lebih rawan, ya, di kepala dan sebagainya. Operasi pembersihan akan terus dibuat di Tanjung Batu dan dijangka berakhir dalam masa terdekat.